lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau review ring light mini. So, buat kalian yang penasaran langsung aja ke videonya. Oke, jadi di sini aku bakalan kasih tahu paketnya. Ini paketnya udah dateng. Oke, sekarang aku bakalan buka dulu paketnya karena aku beli di Shopee. Jadi aku bakalan buka dulu paketannya. Jadi boxnya tuh seperti ini. Oh iya, aku bakalan kasih tahu. Ini aku tuh beli di Shopee dan nama tokonya itu aku bakalan cantumin. Jadi nama tokonya tuh ini. Jadi aku beli di kim.poppy.w. Nah di situ, nah di sini ya. Aku beli di sini. Nah jadi di sini ringletnya tuh. Aku bakalan buka dulu. Ringletnya tuh satu ya. Jadi di sini aku pesan warna putih. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini bentuknya tuh. Aku pesan warna putih. Di sini tuh ada warna pink, ada warna biru, dan juga ada warna putih. Jadi aku beli yang warna putih. Ini tuh kayak gini capitannya, ada capitannya kayak gini. Terus di sini ada tombolnya, ini tombol, ini ring lightnya, dan di sini ada baterai. Ini pakai baterai, jadi ini tuh pakai baterai yang ukurannya kecil, pakai baterai yang segede gini. Ini aku bakalan masukin dulu. Di sini kita tuh membutuhkan dua baterai ya. Jadi baterainya dua, yang kecil, ukuran kecil. Oke guys, jadi si baterai ini tuh dijual terpisah ya. Jadi kita membeli ring light ini enggak pakai baterai. Jadi kita baterainya harus beli sendiri gitu. Oh no. Nah, sekarang aku udah masukin ininya. Baterainya, dan sekarang aku bakalan nyalain. Ini yang kedua, tingkatan kedua. Nah ini tingkatan yang ketiga. Jadi kayak gitu. Nah aku mau kasih tahu ke kalian. Jadi untuk ring light mini ini tuh ada yang portable, yang pakai kabel, jadi di cas gitu, dan ada juga yang pakai baterai kayak gini. Aku lebih memilih membeli yang pakai baterai ini karena pas aku tanya ke penjualnya, ke sellernya, pas di Shopee itu si sellernya tuh bilang katanya lebih bagus yang menggunakan baterai ini dibanding dengan portable yang di cas gitu, karena yang pakai baterai ini tuh lebih terang, si cahayanya tuh lebih terang dan juga nggak gampang mati gitu. Nah kalau yang di cas gitu, yang portable gitu, itu tuh katanya itu kadang misalnya barang datang terus kita cas tuh nggak masuk gitu, jadi nggak bisa nyala. Oh, terus no. Cahayanya juga lebih redup gitu, jadi nggak seterang kita membeli yang pakai baterai ini. Jadi aku memutuskan untuk beli yang pakai baterai ini. Tapi buat kalian yang mau beli, kalian bisa pilih yang mana aja. Kalian bisa beli yang portable dan juga bisa juga beli yang kayak aku ini. Tapi aku lebih menyarankan kalian untuk beli yang pakai baterai aja. Jadi awet gitu, jadi lebih awet. Si lampu ring light ini tuh ada 3 tingkatan. Aku bakalan cobain ini, aku pasang di HP aku. Jadi ini pas aku nggak nyalain lampunya, dan sekarang aku bakalan nyalain lampunya di tingkatan pertama. Nah jadi kayak gini. Nah jadi kayak gini di tingkatan pertama. Untuk yang di tingkatan kedua itu kayak gini. Dan untuk yang tingkatan ketiga itu kayak gini. Terang banget.
kalian bisa lihat. Oh ya, untuk soal harga, aku tuh beli harga ini tuh Rp25.000. Aku udah cantumin barusan nama all shopnya karena aku beli di Shopee. Jadi buat kalian yang mau juga, kalian boleh order. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka dengan video aku. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video aku. Dan jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update video-video terbaru aku. Oke, see you in the next video. Bye!